Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Teman-teman, sore hari ini saya ingin membuat bolu kukus ya teman-teman, dengan takaran sendok ya, dengan 3 telur. Oke lah teman-teman, ini bahan-bahan untuk membuat bolu kukus ya teman-teman. Ini tepung maizena ya, tepung jagung 1 sendok makan muncung ya. Ini garam sedikit, sama ini baking soda ya teman-teman. Ini baking soda 1 sendok teh. Ini SP 1 sendok makan. Ini minyak 6 sendok makan ya. Ini gulanya 7 sendok makan ya teman-teman. Ini perasan air lemon 1 sendok makan. Susu cair ya 1 gelas kecil ya. Telurnya 3. Ini tepung terigunya 9 sendok makan ya teman-teman. Maaf tadi salah ngomong. Oke lah teman-teman, ini bahan-bahan kukus ya. Ikuti video saya. Oh ya teman-teman, kita mixer telurnya terlebih dahulu. Lalu masukkan tepungnya, ini perlahan-lahan ya, 3 kali ya, biar enggak pakai itu terlalu banyak gitu. Jangan takut ambles ya teman-teman, soalnya kan ini kan tadi kan ada SP-nya ya, kalau nggak ada SP-nya itu ambles ya. Kalau kita ngaduknya terlalu kuat-kuat itu, kalau nggak ada SP-nya nanti bolunya ambles. Thank you.
Dan kita masukkan minyaknya teman-teman. Oke, masukkan ya. Ini. Oke, teman-teman, kita tusuk pakai ini agar nggak bergelembung ya. Oke, teman-teman, kita tutup soalnya kita ditutup pakai itu dia nggak akan amis ya teman-teman. Nah, mantap banget nih. Ini tiga telur tadi ya teman-teman. Hasilnya mulus, tunggu dia dingin dulu baru keluarkan dari cetakan. Sekarang teman-teman cukup di sini dulu video saya kali ini bagaimana membuat bolu yang simple, praktis, mudah banget, anti gagal ya teman-teman. Ini tadi tiga telur ya teman-teman, hasilnya mantap banget, bagus banget. Silakan dicoba, langsung undur diri dulu. Semoga suka dengan video saya kali ini. Bila suka dengan video saya, mohon di like, subscribe, share, and comment. Langsung undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Oke lah teman-teman, ya hasilnya bagus banget browniesnya. Bukan brownies ya, bolu ya ini ya, bolu dengan tiga telur nih ya teman-teman, bagus banget ya. Oke lah, silahkan dicoba teman-teman.